pengorakan untuk kon ah. Untuk kon. Okey, dia akan bagi objek kon. Awal-awal ni dia bagi lah objek, lepas ni tak bagi dah. Okey, pandangan hadapan dan juga pandangan atas. Okey, untuk objek kon perlu atau tak perlu kita cari panjang sebenar? Kenapa? Sebab dia bulatan. Larang pusing nak pusing. Macam mana lagi kan? Dia akan kena kat sini juga. Jadi automatik dia akan kena kat bawah. Jadi boleh terus ambil dia punya panjang sisi pandangan hadapan ni sebagai dia punya panjang sebenar. Tapi ada satu benda kena buat. Dekat pandangan atas ni sebab bentuk bulatan kita akan bahagikan kepada 12 bahagian yang sama besar. Itu yang nak kena buat. Yang panjang sebenar tak payah cari. Tapi kita nak kena bahagikan bulatan dia kepada 12 bahagian. Ni kita akan label macam biasa. Okey. Melabelkanlah. Okey, pusing sampai nombor 11. Okey, kalau kamu nak unjurkan pun bolehlah kalau nak unjurkan. Okey, kalau nak tunjukkan sini, turun ke sini kena boleh. Boleh unjurkan. Okey, 1 dengan 11. Tengok banyak sikitlah unjurannya. 2 dengan 10. 3 dengan 9. 4 dengan 8. 5 dengan 7. Dah sekali nak. Okay. Boleh turun unjuran. Okay, nanti unjuran ni kalau bentuk ni tak sempurna lah. Selalunya yang awal-awal ni dia bagi bentuk kod yang lengkap. Tetapi mungkin ke depan dia dah potong bahagian beberapa bahagian. Tapi kaedah yang kalau kita nak buat sama aja macam ni je. Okay, sama macam ni sahaja. Okay, tu, sebab apa nak unjurkan ke bawah, kamu boleh tengoklah kalau nak tulis 1, 11, 2, 10, sini 3 dengan 9, 4 dengan 8, 5 dengan 7, 7 sekali 6. Okay, nak beritahu titik-titik tu mewakili bahagian yang mana lah. Okay. Dan kita akan buat macam tadi juga. Ambil dia punya ketinggian paling tinggi. Yang paling rendah lah. Minimum, maksimum. Okay, kita akan tolak. Okay, kamu nak berhenti dekat mana boleh? Contoh saya berhenti kat sini. Okay, ni dia punya jari. Kamu rasa nak buat dekat boleh, tapi nanti kalau dekat dia akan masuk ke dalam soalan. Okey, jadi kita gunakan inilah jari ni yang kita dapat ni ada panjang sebenar dia ni untuk membuat bukaan bentangan. Kita pusing bentangan ya. Okey, sebab kita dah bahagi kepada 12 bahagian yang sama besar, jadi cukuplah sekadar kita ambil satu bahagian sahaja. Okey. Cukuplah kita ambil satu bukaan sahaja. Satu bukaan untuk mewakili bukaan-bukaan yang lain.
prime 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11. Okey, okay, run, label balik ya. 1, 2 sampai 11. Dia ulang balik sampai kita. Dan jangan lupa kita akan gariskan ke setiap. Okey. Ke setiap bahagian yang kita tandakan tadi dari punca ke bawah. Ini dia punya garisan elemen ya, nah. Dia lebih kurang sama macam silinder. Dia dah dia punya garisan elemen. Nak kena terang tak terang? Ya. Ha? Apa dia? Oh. Ikut jenis bukaan lah. Okay, saya buka kecil sikit ke. Bukaan ni lah. Okay, bukaan saya lari sikit ke. Mungkin bukan kompas saya longgar. Mungkin ada yang tak sama besar. Mungkin dia dapat macam tu lah. Okey. Penting kamu kena gelapkan garisan objek dia. Objek. Jadi garisan objek cone ni yang perlu terang bahagian bawah dia, bahagian lengkung dan juga tempat yang mula dan last. Yang tu yang patut diterangkan lah. Okey, bahagian lengkung dan garisan permulaan dan dia punya last sekali. Yang tu yang patut diterangkan. Thank you.